Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha anna abwaab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, juga sidan kula muljaki sedaya para unjengan. Pertama dan kula nyampiaki syukur da Allah Rabbul Alamin karena sebab rahmatah nikmat tasya ampun etrema dan kula sarang panjenengan sehingga pagi semangkin dan kula bisa silatur arham, bisa perpanggian sarang para panjenengan sedaya dalam rangka ngadirin undangan epon sahibul hajah Pak Bagus sekeluarga sekak dima maksud tujuan engki punika sahibul hajah ngemis doa napan jenengan minta tolong atua akidah Allah Pak Made Pak Deka Allah karena sahibul hajah akeduan hajat engki punika memulai ngajarin bekteh ke Allah, taat ke Allah, engki punika membuat acara selamatan karena putrana ampun ehetan. Tantona para rabu sedaja, saya sangat dikaputo doan panjenengan muka-muka sebab doa gelak sehingga anak seakhiran mereka Allah kesokan nantuaki dadi anak sesoleh, anak si nguntungaki itunya nguntungaki akhirat, juga nguntungaki dak ke agama, dak ke bangsa, dak negara. Mereka saya sangat yarap ternyata. Para rabu sedaja, khitan mereka semulain syariat aki seteti syariat mulai Nabi Ibrahim seston lecuma sebelum apa ni kan cek ampun beda khitan cek ampun beda mulai dari Nabi Adam alaihi salam tapi penjelasan mereka benih Quran saya jelasaki tapi Injil Barnabas ampun ajelasaki cek hetan ampun lambe ki zaman Nabi Adam bahkan teretan 3500 tahun sebelum na Masehi ni kecet pon beda hetan keng alas na macam-macam hetan menika para teretan sesemi mulja asal mulanya Nabi Adam ini kasih pas akhitan karena Nabi Adam mendik nazar dari Allah karena Nabi Adam kan penikahnya bedai suarga epatoron sarang Allah dari katunya karena Nabi Adam menikah lanyalah ke pangeran aku baitusah ke Allah melanggar
Turun di surga Nabi Adam ni keteretan. 40,000 tahun Nabi Adam tak hidup ke langit sekali mungkin. Hidup ke bawah melono kerana saking malonah dia ke Allah. Sampun apa nikah Nabi Adam terus ajalan melalui gunung Himalaya sampai dek ke Irak. Ini kan Nabi Adam melaksanakan taubat dek ke Allah. 350 tahun maus rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini kan Nabi Adam another. Kok mun etremah ben Allah engkau ngetokah anggota badan nika. Lagi kaya ibu pas Nabi Adam bila pun dia terima tahu badan apa sih ketokan kau ini? Tak paham ampun Malaikat Jibril ajalah saki kipa nikah koncon jiria soro ketok menikah. Lha cuma menikah tak ada di syariat sampai semakin terletak. Lha syariat semakin ini kayak mulai di Nabi Ibrahim. Apa kenapa? Karena khetan penikah cet ampun bode pon lambe mulai dari Nabi Adam ke Budi sampai ke Nabi Isa terakhir. Ah sampai dia ke Nabi sebelum Nabi Ibrahim dia kesubung jarang dengan khetan pasti. Lepas ni kan Nabi Ibrahim sampun umur belum puluh tahun. Lepas ni kan para Rabu saja saya elaksana kehatan. Ini kan sampunnya Nabi Ibrahim umur belum puluh tahun. Ya, ngerengnya. Di mana mau? Nacek ke lain, ketek ke lain. Kali sangat. Apa nikah para Rabu saja? Jadi mulai Nabi Ibrahim nikah umur belum tahun, belum puluh tahun saya perintah. Le semangken seteti syariat mulai Nabi Ibrahim ni kebodoh seteti pelajaran besar manfaat dek dan kula serang panjenengan selaku pengikut. Ni kasih perlu seteti pelajarannya. Allah ada buat Quran. Wa idzibtala Ibrahimah bikalimatim fa'atammahunnah. Allah inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dikatakan Allah tu bagi Quran wa idzibtala Ibrahim takalana yuji ben sengko Ibrahim riyah bikalimatin kalabuan pan berempan perintah. Banyak perintah apa ni? Bade si urusan hetan, bade urusan haji, dan banyak bade urusan tobat dan lain-lain. Ketika apa Nabi Ibrahim atas perintah Allah, fa'atammahunna ilaqonin kapi sobung sececeran. Ini kan Nabi Ibrahim. Sedaja perintah Allah sobung ceceran. Lesi parlo etero teretan iki munero tak kira bisa munero kakapi ini unik kene. Cokoncon gurufi. Elakonin kakapi bin Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dia selalu taat dia Allah Taala. Pas Allah Taala ada bukalah ini ja'ilukah linnasi imama. Ba'an Ibrahim ba'an kau itu tiaki imam panutan. Nek bislit langsung turun dari Allah. Anapa kita taat pola? Nikah perbedaannya
zaman semakin ben zaman lembek. Mun zaman lembek lebih banyak mendekatkan diri dengan Allah, tapi zaman makin lebih mendahulukan pikir. Allah kadang nomor dua, kadang tak aja baca sekali Allah pun. Menurut tang otak, pada yang menaman ku Arya, namun cepi pas ebri plastik, pas yobat dan riah, Allah legenan. Ki gena jat lempo cepi. Terus abu lepe, tengi cuba lah dua ibu regana. Kebung pun. Ni kader. Kiadan te Allah di nang kok nyak besek, memperasa ke sokon ni kebang. Eke berkasa tak mufakat, kakasa tak mufakat. Eke berke Singapura, eke bermayit. Habis satu teretan. Kiadan te keputusan Allah. Ini kasih parlo etero benten gula salung panjenengan. Jadi orang semak ke pangeran, orang taat ke pangeran penikah tidak akan menggagalkan tentang masalah tak cita kau dah sering panjenengan. Malah dia pak gempang ternyata. Nikah rahasia tentang masalah khetan sepan lo jadi pelajaran dan kau dah sering panjenengan. Sampai mengeluar setong SK bislit ini jailukah lina si imam. Ada tiga kiseng kau dah ke Bani Ibrahim. Kangkui menasabkan sebagai panutan. Jadi anut dah kan Nabi. Jadi kanjing Nabi Muhammad ni kan agak tergulaban pancen dengan norok Nabi Ibrahim. Wattabi millata Ibrahimah hanifah. Jadi kula pokok norok Nabi Ibrahim. Sukses Nabi Ibrahim ternyata. Negara Mekah saya bangun sampai makin kasak makmur ketika Isa. Toko tonah Nabi Ibrahim muntak jadi raja, jadi Nabi sedaja. Nikah hasil lah orang taat ke pangeran. Nikah. Lagu lenten teretan. Kadang gula pun apa salat, cek pun apa salat. Tetapi kaprakar haram ki kesokan. Nikah gula. Nikah tak pun Nabi Ibrahim pun ten. Walaupun saya perintah lakonin, mun saya larang pun ten. Kan banyak nyaman. Salat tah mapan, kaisanah mapan. Keng keharam ki cek kesokan. Ngangkui dalil do setia remak tetinya ria se halal tak se haram bila ruwet pokok lewa dan yada ini kan se gagal ini kan ini kan para Arab ustaja hikmah separlo teti itiru bantan kula sarang panjang. Nabi Ibrahim teretan contoh seorang bapak. Napa pas puas Nabi Ibrahim Ibrik bislit ban Allah ini ja'iluka linnasi imama. Tak puas ternyata. Karena seorang bapak mempunyai tanggung jawab, matur boleh ke Allah. Qala wa min durriyati katurunan dan kula ketipunan apa kita kusteh. Jawab ya Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Tak. Tak boleh tang cinci je. Poton-poton ban sedalim. Tak poton pasera mun tak pada ban ring tuwana. Tak bisa. Jadi macam Nabi siapa ada banteng sepona akan tak topo atau Nabi Ibrahim saya kapi, ni kap penting. Jadi dua hal ni toreh tak ada kala toreh potop ni kap putih tereng mapan putih tereng soleh mun pon soleh teretan di potra ya bes itunya mapan dapat ke kubur mapan dapat ke akhirat mapan. Ini kan mundi jelekan sampai mundi satu investasi dekah potoh ni kapan? Potoh ni kapan penting sekali ternyata. Tak repot sampai mungkin keulah menikah di potoh-potoh si mapan. Menikah kau yang tua mesti pelaka. No, dekah ke alam kubur mesti potoh. Karena potoh menikah saya terus-terusan membela orang tua. Rasulullah bayi melarang kok kan beda setong orang laki aja bis dia ke kuste abtina alamar kuste alamar apa abtina tro pahala terus eki nora perang nora ajuna ben ring tuan beda eki kesak ring tuan latin ini kada coba dari penting ring tuan ternyata alamang ken ring tuan ini tak pada yejep ten ben model-model makin. Apa padahal ternyata poser orang terogempang
ekonomi na kelancaran. Abekti ada kareng tua. Kita abekti kareng tua. Kejar kareng tua nyara. Akin tuk dan guleban panjenengan. Sengang bulan. Hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Akin tuk sereng-reng sepuk. Tak apa beda reng sepuk. Agerundung pun kan nyara. Dan gula keluar dari kemah. Dereng sepuk. Sesoki dereng sepuk. Si kiai dari yang sepo, si pejabat dari yang sepo saja. Tak keluar dari mana kambannya. Lepas ini kasih menggagalkan tentang masalah kesuksesan-kesuksesan karena kita banyak dosa kalau yang sepo. Bada setong riwayat cerita di kapukteh si yang sepo ini abarokai. Bada setong tempo orang keteloh berangkat ke gunung nyari kaju. Dapat ke tengah alas pas ojen raja. Karena buat ojen raja pas buat ada lobeng kaisa. Gua masuk saya ke telok kaisa. Bila masuk ke dalam gunung kaisa, botol saya raja pas geger ke lobeng kaisa. Geger amblis. Tak semua pala badan. Muncan pun akal mati. Karena saya tutup lobeng. Ridu saya kata lo doa remaria, mararaba laban bin di amal, amatoraki dah ke Allah, mararamun bin di amal, matoraki ya dah ke Allah, kerpeke, iya kok di amal, amal apa jadi ya, dah yang kok dia cerita, kok dia biban kan sebenarnya dia kaju ke alas. Keng sengkok mun la mule depak kareng depak gebengkor kok mesti abri susu kareng tua. Mesti setiap mule dari alas kok nyari kaju mesti kok abri susu kareng tua. Setong tempung kok telat. Abri susu kareng tua re telat kok. Karena kok telat de tengah dari alas. Ben kok lengan laki susu depak ka reng tua reng sewa reng sepore lasaren. Ya teku ban kok jadi karena lasaren kian nanti ngiding malah tang susu saya teku ban kok ruah epenta bentang anak sampai tang anak ada teker nangis epenta lah areno nembanah lah dikata akhirnya kian ini kaki ada teh bila pun ngiding bangun bungoh dari sare peringaki terus pun jadi coba kebele ke pangeran jadi ya. Matur kepada ya Allah terima aki pepetan kula kau reng tua kuste dan kula siapa reng susu setiap hari anjung nak terima aki dan materitan lapas ngirset si anjung membetos raja ngirset tibi mangkan apa si tebu aki orang mon memtro tak sulit tak napa segala bidang tak kenging salah kareng tua. Jatindi salah kareng tua ni kan jadi sanggala ini kan mereka para rabus tadi malah ki kebanyakan saya salah teretan lamun gila kanjing nabi bada orang si acabis ke kanjing nabi si noro aperang teroh kenceran kasak reng tua nerama lah kebanyakan semangkin ajalan pak ki bagus apa amit mohon bawalan. Apa cong? Kok entara nyari barokah demah kau wali lemak kau boleh sangat iya. Saya ngak ya pak tang sapero ngare aki ya. Le keruannya saya tak lebur terlepas. Saya ngak ngare aki buang bentong celak tong saya ngak jadi pasir. Mungkin mun barahkan aki pakun ekai berdiri wali lemak keruah. Keng tempat kabis keruah beli dua buruk oleh. Lekar yang tua saya. Lah ni kasih kebanyak kelero. Senajan pun yang beri nak opa pun sampean. Pak saya ngak ya ngari aki ya opa nai. Gandeng tua sang kisah. Jauh. Tak bisa tenteretan memulai tetap. Seterakhir para Rabu saja. Seterakhir ni kaki. Tentak biabit. InsyaAllah doan sampean ni terima. Sampean ni kan doa kele saya berangkat lah. Tertak bida-bida ka nabu tubu. Ini kan doan reng biasa mun doan reng konjangan sini kamu nelao tahun ning mun ibu jir
Pada ki, ki, ha, pada ko. Ya, tertabir-tabir kan, ya. Yang terakhir teretan. Mun sampian memulai dada kering tuah tak bisa. Lah teka ke dia kenapa tak bisa? Ki pegun di perotangan kering tuah. Estong bekto kanjing Nabi atawaf. Tawaf betul. Oleh Pak Kale, pas tapang ki benak kanak, ben pemuda, lokap waun kanton. Akhili pak, becah waun. Periksa ni ban kanjing Nabi. Harap apa mak lokap wauna? Ban dari di mah? Abdina dari Yaman kuste. Harap apa ban mak lokap? Abdina andi ereng tua. Ampun tak bisa aje len. Sareng dan gula yemban melolok entah kuste. Dan gula puru tak ngempan ereng tua mana betul gula salat tah. Ban ada erah ban nak kena hajar entah kuste. Oh dah iya. Ros mamare tawaf. Ya lok ban Rasulullah. Ekosot ban kanjing Nabi. Esosot. Josok motor dan kula kuste dan senakan bekti dan kula kak dinto pun apa ampun termasuk deti orang saleh dan kula kuste salah dan kula ngelaksana ki penyeka kuste pun apa ampun termasuk orang siapa teh kau orang sepo kento kuste jawab kanjeng Nabi iya ben termasuk deti orang saleh sini kan jawabannya. Keng mun be'en mamulia de kering tuan nani ana bekteh tak oleh secap-cap kada je kita kalanga jadi apa coba pun pareh pajak pikirah kau lagi ke ni ben sampean pun pengalaman kan pun pada ndik poto paham kamu beda ring sepo agrundung menikah kan sobu muni nikah tretan separlo anyo na jak sampai elang hal misalnya apa tetep konten kula laraja salah nyaman kareng tua di perotangan menikah mangkan itu buah ki Quran wa qadar rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan seronyem ba Allah pas de kareng tua se ngak fokus insyaallah ini kak makmur ekonomi na bakal lancar pernikahan bakal lancar karena ampun subung sing ngalangin nikah para rabu. Sepenikah para rabu saja sekater pemator ngiring teti buat dia kipu apa? Teti hikmah, teti pedoman odi dan kula serang panjenengan ngiring dan kula ngajak taat ke Allah, taat ke pangeran, taat ke pangeran tak kira ngurugi aki hidup dan kula serang panjenengan. Insya Allah sepenikah tore tua aki muka muka komandan si dua serang ajunan kuste ajunan atet yaki. Anak seselamatan panika seahetan etetiakina anak sesoleh pancenengan sekonjengan seteja muka paringna perubahan bi Allah manabiin di nasib melarat dari pak tak pemelarat dengan Allah manabiin di nasib jauh ke pangeran materi pasemah dengan Allah manabi pancenengan beda sesongkan dari pabers dengan Allah muka muka masyarakat bujur engki punika masyarakat etetiakina masyarakat semakmur setakwa dak Allah taala al-fatihah.